Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua eh? Alhamdulillah. InsyaAllah pada petang ini kita menyambung perbahasan kita surah Al-Ikhlas pada ayat yang kedua. Ya. Yeah. Terangkan asal dia. Okey. Jadi kita mulalah daripada mulalah ayat pertama dia kul huwallah ayat dia punya subjek ayat dia apa sebenarnya? Kalau kita tak sebut kul lah, kul tu dia punya perintah Allah. Apa yang kita sebutkan, apa yang kita ikrarkan, dia kutaan kul ni perintah Allah. Kan? Apa yang kita nak kena cakap pertama? Ni sebenarnya satu bentuk ikrar kita juga setiap hari supaya kita kekal dalam fitrah ini, tak keluar daripada fitrah. Surah Al-Ikhlas ni fitrah tauhid, fitrah khalis, ikhlas yang sebenar. Apa kita kena tegak pertama? Huwallahu ahad. Huwallahu ahadun. Huwallahu ahadun. Kita dah bahas tentang ahad ni kan? Sikit. Jadi kat sini kita tegaskan apa? Dia lah. Huwa, dia lah. Dia lah siapa? Allah. Siapa Allah? Allah ni adalah dia masukkan Al-Ma'bud. Al-Ma'bud bihaqqin. Bihaqqin. Al-Ma'budu bihaqqin. Yang berhak diabdikan diri, yang hanya yang berhak disembah. Tak ada yang lain, hanya dia zat yang berhak. Pusat apa kita kata? Pusat pengabdian diri ataupun penyembahan kan, pengabdian diri. Pengabdian diri kepadanya, yang berhak yang hanya berhak kepadanya lah, tambah kepadanya. Jadi kalau kita letak kat lain fokus dia, maka syirik namanya. Kan? Maka syirik nama dia. Jadi hanya dia, dan dia boleh tak campur. Kadang-kadang okey, saya memang, kita memang tuju kat dia, pusat dia. Tapi dalam masa yang sama kita juga tuju kat lain juga sikit, walaupun sikit, boleh tak? Boleh tak? 1% je. Tak banyak pun. Tak boleh. Sebab tu ada apa? Satu je. 1% pun tak boleh. Satu je dah tercemar dah. Dia kena jaga ahad. Jadi ahad ni daripada kalimah ni jadi apa? Tauhid. Jadi kalimah Allah ni asal daripada perkataan apa? Alaha tu lah. Dia punya fi'il madi dia ni. Fi'il mudarik dia ya'lahu. Dan dia punya masdar dia ilahan. Masdar dia ilahan. Ilahun. Ilah. Ataupun yang panjang sikit, uluhiyah. Uluhiyah. Ni masdar dia dalam kamus. Ilahun atau uluhiyah. Ni maksudnya apa?
yang diletakkan pengabdian diri kepadanya, hanya kepadanya, hanya berhak kepada dia, tak boleh zat, tak boleh yang lain. Jadi bila sebut dia ni siapa, Allah ni, ada empat benda lah yang kita kata. Pertama apa? Iaitu cerita pasal uluhiyah dia. Apa dia? Penyembahan lah, permintaan, ibadah, dalam hal ibadah. Yang kedua, apa dia? Penciptaan dia, dalam hal perbuatan Allah. Nama dia rububiyah tu lah, perbuatan Allah. Yang ketiga apa? Dalam nama-nama dia. Nama-nama dia. Tauhid kan ni, esakan dalam hal ni. Dan yang keempat apa? Sifat-sifatnya yang maha sempurna. Tak ada campur, tak ada yang lain yang sama, sempurna ataupun boleh diletakkan sama. Sifat-sifat dia. Tujukan ibadah hanya kat dia. Esakan perbuatan dia hanya, macam perbuatan apa Allah ni? Allah cipta langit, bumi, bagi rezeki, Allah bagi anak, Allah tolak mudarat, Allah beri manfaat, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita sakit, semua tu. Bukan sebab lain. Ini kenapa ni malam ni? Oh, sebab tadi nampak biawak lalu tu. Kan? Patutlah kamu kemalangan. Oh, tak, tak. Semuanya siapa? Yang takdir kan? Ini dalam hal takdir ni semuanya. Takdir tu perbuatan Allah lah. Sama ada kita dapat baik atau buruk, tu takdir tu. Nama dia? Tu siapa punya perbuatan? Allah. Nama-nama Allah. Kita nak minta nama yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Allah maha mengetahui. Bahkan kita sembunyikan, Allah tak tahu. Jadi kalau kita yakin macam ni, saya masuk kelas, murid tu pun beradab semua. Ni nak kena betulkan juga. Jadi murid tu ditakut dengan guru. Sebab apa? Sebab guru dia boleh tahu isi hati murid tu. Dia tak boleh percaya macam tu. Itu tak betul juga. Bukan. Jadi dia takut siapa? Sepatutnya takut Allah. Allah yang tahu dalam ni apa yang kamu sembunyikan. Tiba-tiba ada makhluk yang boleh tahu juga apa yang kamu sembunyikan. Kamu beri sifat tu kepada siapa? Sendiri. Yalah, maknanya sifat tu dari daripada siapa? Pada guru tu juga. Sama juga. Dia, Allah boleh tahu apa yang tersembunyi, dia pun boleh tahu apa yang tersembunyi dalam jiwa. Boleh tak? Oh, tak boleh. Jadi itu benda yang kita kena elakkan. Kalau guna hujah, Nabi boleh tahu macam mana? Pertama, tu Nabi. Kan? Dan Nabi boleh tahu sebab apa? Nabi dapat wahyu, Nabi dapat mukjizat. Jibril datang kat Nabi. Kalau dia pun dakwa macam tu, dia sementara macam Nabi. Tak ada Nabi dah akhir zaman kan? Jadi Nabi lain pula nanti. Jadi benda-benda ni tu kena ada batasan dia. Kena hati-hatilah. Akhirnya diletakkan rasa khauf tu, kan? Dia baik. Tapi bukan sebab apa? Bukan sebab Allah dah. Tapi sebab makhluk tadi. Dia takut bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Oh, bahaya. Itu kena elakkan. Benda macam tu. Baik. Ini nama dia Allah ni. Esakan dalam bab ni. Okey, sekarang kita nak masuk ayat 2. Boleh ke? Cukup ni ya? Yang ni ya? Ni masuk ni perkataan yang lepas. Ni daripada asal ni lah. Ni dia punya root word dia. Okey. Jadi kalau makna perkataan Allah apa? Al-ma'bud bihaqqin. Hanya yang berhak diletakkan apa? Pemusatan ibadah tu. Semua ni disebut ni ibadah. Okey? Semua ni. Esakan dalam empat benda ni lah ibadah. Bila sebut ibadah ni, ibadah apa ni? Hamba lah. Perbuatan perbuatan hamba. Ibadah iaitu maksudnya perbuatan hamba. Dalil ni ringkas dia surah 6162 tu lah yang kita baca ikrar dalam solat tu. Apa dia? Inna solati. Semua tu kita ucap kalimah syahadah, kita solat, kita bagi zakat, kita puasa, kita buat haji, kita doa, kita nazar, kita buat sembelihan, korban, korban tu semuanya tak boleh kat lain. Okey. Sebenarnya nanti ada keterangan lagi, saya nak luaskan lagi. Syirik ada berapa? Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi, ada syirik nyata. Syirik tersembunyi ada terbahagi kepada berapa? Itu semua kita kena tahu. Kenapa?
Kata patah apa dia? Seorang tak akan tahu apa? Kegelapan kalau dia tak apa? Tak belajar tentang benda tu. Kan? Contohnya apa? Kita belajar bab perintah Allah je. Betul tak? Sesiapa yang belajar hanya pada sesuatu, contohnya belajar perintah saja, satu bab saja, belajar tauhid saja, kan? Tapi dia tak belajar bab larangan. Lambat laun dia akan terjerumus ke dalam larangan. Dalam pada dia buat perintah, dia tak tahu larangan, dia buat juga semua. Jadi kita kena belajar dua, perintah dan larangan. Allah perintah tauhid. Tapi dia tak belajar apa yang Allah larang. Allah larang apa? Syirik, tapi dia tak belajar syirik. Dia tak tahu syirik tu apa. Kan? Lalu dia buat perbuatan yang dia sangka tauhid semua. Rupa-rupanya sedang syirikkan Allah juga. Dia tak sedar. Sebab dia tak tahu apa itu syirik. Maka kita kena belajar tentang kedua-dua tu. Baru dapat. Macam tu. Jadi, sekarang kita sambung ayat 2. Ayat Allahus Samad. Kedua. Ini penegasan kedua. Jadi Allah itu esa dalam semua benda. Okey. Dan kedua, Allah ni As-Samad. Mana As-Samad ni apa? Jadi perkataan Samad ni hanya ada satu je dalam Quran. Surah ni je. Apa maksud Samad? As-Sayyid. Mana dia As-Sayyid penghulu lah. As-Sayyidu As-Sayyid ni makna pertama dia. Apa ni maksudnya? Penghulu kita kata kan. Jadi semua kalau penghulu ni apa dia punya fungsi dia. Kalau sini penghulu kampung ada masalah, mesti jumpa dia. Semua mesti report kat dia barulah kan. Penghulu Allah ni As-Sayyid. Apa maksud dia lebih detail? Alladhi yaqsudu yuqsadu fi qasail hawaiji fi qada'i hawaiji. Ni pet panjang. Alladhi yuqsadu fi hawaij. Fi qada'il hawaij. Ini kalau kita tengok kenyataan ni dalam Gharibul Quran Muhammad, tak apalah, kitab dia lah, rujukan dia. Tak apa. Ambil dulu, saya nak terjemahkan makna dia. Betul ya, dapat cikgu. Apa maksud dia? Al-Lazim mana apa? Zat orang, bukan orang lah, Allah kan. Yang kita kata yang aja lah. Tuhan yang yuqsadu ditujukan, dipusatkan. Nah ni dia. Sama lah macam lebih kurang. Dia ulang ni. Bagi kekal lagi, bagi tegas lagi. Apa Tuhan yang ditujukan apa dia? Pada qada apa? Penunaian apa? Hajat. Qada ni maknanya sesuatu yang kita nak laksanakan. Keperluan pun boleh juga. Itu apa kata? Tuhan yang ditujukan untuk, kita katalah, untuk segala keperluan hajat.
Tak ada minta lain. Sebab tu kita kata dalam surah Fatihah pun setiap hari kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka. Ha, itu. Ha? Yang dituju, yang ditujukan untuk segala keperluan hajat. Ha? Jadi lawan dia apa? Ha? Kalau kita kata istilah dia syirik tu, ha, ni ni syirik. Ni syirik. Ha? Saya tulis Arab dulu atas wia tu. Atas wia tu. Bihoiri lillah taswiyah ni maknanya menyamakan. Taswiyah ni maknanya menyamakan. Menyamakan kepada selain Allah, kepada Allah di atas perkara yang hanya khas untuk Allah. Faham? Eh? Apa dia kata? Menyamakan kepada selain Allah, diletakkan untuk Allah. Untuk Allah. Ha, contohnya kan, kita kena samakan berhala dengan Allah. Dia minta kat sini, dia minta kat Allah juga. Sama. Menyamakan kepada selain Allah. Menyamakan selain Allah kepada, kepada apa? Kepada. Bukan, selain lah kita kata. Menyamakan selain Allah. Apa ni? Diletakkan kepada untuk Allah, kita kata boleh. Untuk Allah paling ringkas lah tu. Sekali lagi apa? Menyamakan selain Allah untuk untuk Allah. Okay, dapat? Dapat? Dapat tak? Sekali lagi, sekali lagi. Apa ni? Menyamakan selain Allah diletakkan untuk Allah. Tambah diletakkan tu lagi bagus. Diletakkan untuk Allah. Saya buat ni sebab ni boleh capai saya untuk Allah lah. Macam ayat sebelum kita baca kan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allah. Kami ni panggil-panggil dia sebab nak dekatkan ke Allah lah. Mereka boleh boleh tolong kami tolak mudarat ni. Tapi apa? Alah apa? Sambung. Kepada perkara, kepada perkara khosais yang khas, yang khusus untuk Allah. Kepada perkara yang khas untuk Allah. Apa perkara yang khas untuk Allah? Khosais. Perkara yang khusus untuk Allah. Apa maksudnya? Perkara ni hanya Allah je boleh. Apa dia? Kalau saya minta cikgu tolong ambilkan saya remote sana, boleh tak? Boleh. Itu khas untuk Allah ke makhluk pun boleh? Allah bagi kudrat. Makhluk boleh. Syirik tak tu? Syirik? Tak. Jangan sama kan? Tolong cikgu tutup lampu, tutup switch, tutup lampu. Boleh tak? Boleh. Itu bukan khas untuk Allah. Itu untuk makhluk pun boleh. Allah berikan kuasa tu. Jangan salah tu. Jangan gunakan tu pula. Dengan izin dia lah. Macam mana pun. Kan? Tapi apa perkara khusus untuk Allah? Sembuhkan penyakit. Boleh tak? Ini kena hati-hati.
Kan? Ha. Ha? Doktor. Alhamdulillah doktor sihatkan saya, betul tak? Ubat antaraan. Ubat. Ha? Ubat itu apa? Asbab syar'iah boleh. Asbab syar'iah boleh. Ha, yang tu. Kauniyah. Ha. Jadi kita kena jelas jugalah ubat itu asbab sembuh. Yang sembuhkan siapa? Allah. Kita berdoa tak kat doktor ke apa? Tak. Kita minta pada Allah. Tapi kita minta tolong doktor yang tahu benda tu. Ha, kena faham kat situ. Yang arif. Ha. Allah beri dia pengetahuan tentang tu. Dari Allah juga. Dari Allah juga. Itu tak syirik lah. Kan? Ha. Jadi, tapi bab yang yang mana? Yang macam mana tu? Kita rezeki. Rezeki macam mana? Hanya milik? Ha, jadi bab-bab macam tu kita nak minta. Contohnya kita nak keluar berjalan. Kita nak keluar berjalan, kita nak minta kat siapa? Minta doa pada Allah. Jangan pada yang lain. Itulah kebiasaannya. Yang kita itulah sunnah yang kita kena buatlah. Tawakal tu hanya kepada Allah. Jangan nanti kita akan bincang ni bab syirik ni, saya akan kejap lagi kita tengok apakah perkara yang lisan kita tu syirik. Okey. Jadi perkara yang khas untuk Allah ni ada beberapa, ada banyaklah. Rezeki, benda yang masa depan yang kita tak tahu kan. Contohnya anak. Kan? Saya nak anak. Kalau nak anak pergi kat mana? Berdoa lagi. Ha, doa pada Allah, lepas tu kahwin, lepas tu usahakanlah sesuatu kan. Ha, macam-macam caralah. Jangan tiba-tiba pergi kat Pulau Dayang Bunting mandi tu. Ha. Orang percaya tu. Ha. Zalih tu. Faham eh? Kan? Itu betul tak? Nanti bunting lah tak lama balik tu. Ya ke gitu tu? Betul tak kepercayaan tu ada? Ha, jadi benda tu khas untuk Allah. Dia letak pada apa? Bukan pada semesti, macam mana? Pada tempat tu. Pergi tempat tu mujarab. Mana siapa yang beritahu? Siapa yang cakap? Jadi ini satu kepercayaan yang karuk yang kita kena elakkan. Ha, tapi dengan cara terbaik lah kan. Ha, jangan kita rendahkan orang yang buat tu pula. Dia jahil. Kita kena sayang dia. Tarik dia pelan-pelan. Baru orang tak marah. Berhemah lah. Kan? Ha, itu nampak. Banyak kan perkara yang bukan hak orang. Hak yang khas untuk Allah. Tapi manusia ni letakkan. Seolah ada kuasa benda tu juga. Untuk dapat hajat tu. Ha, ni bahaya ni. Jadi ni kena jaga-jaga. Ini termasuk syirik. Sebab tu maksud dia Allah ni somat. Allah ni hanya dia je tempat pusat pergantungan. Tak ada yang lain. Jangan cari lain. Ha. Jadi kita dengar-dengar kadang. Macam betul je logik. Kita pun pergi kan. Ha. Pun mandilah pun. Buatlah macam-macam lah. Tak. Nak murah rezeki pergi mana? Ha? Pergi kerja. Ha. Jangan pergi pulau besar. Tahu pulau besar tak? Tahu. Kat Melaka tu. Ha, nanti minta kat situ, balik nanti jadi orang kaya kat situ. Ada. Kan? Ataupun baling duit kan? Pergi kubur ni, dia baling duit ni dalam tu. Dengan hajat ni nanti dapat apa dia nak. Betul tak? Banyak tak orang buat macam tu? Ha, dulu alhamdulillah. Minta-minta sekarang tadi. Tapi bukan main lagi sebenarnya. Yang kita rasa sebab kita belajar, kita rasa tak ada orang. Sebenarnya ada lagi yang buat. Yang tak belajar, buat juga. Ha, jadi benda-benda macam tu, tu syirik tu. Jadi dia tak nampak kan? Yang buat tu solat tak? Solat. Bulan puasa dia puasa tak? Puasa. Pakai tudung tak? Pakai baju. Ha, semua pakai. Nampak tak? Sebab syirik ni tersembunyi kat dalam. Dia tak nampak macam maksiat lain. Zina. Jahatnya dia ni. Tapi bila dia buat syirik, okey, tak nampak. Sedang itu lagi besar dosa dia. Itulah bahaya syirik tu. Ha, sebab dia lebih bahaya sebab dia sifat dia kat mana? Tersembunyi pada keyakinan. Sebab tu kita nak cabut keyakinan kena belajar tu. Kan? Yang lain dia nampak zahir memalukan. Yang ni tak nampak malu sebab kat dalam. Akhirnya dia teruskan buat. Bahaya tak? Bahaya. Jadi kena belajar tentang syirik. Ha. Baik. Allahu sama. Jadi syirik ni ada berapa pecahan? Jadi syirik dia ada. Ada dua pecahan dia. Satu nama dia. Apa dia? Akbar. Akbar maknanya apa?
Saya tulis Melayu lah eh. Satu lagi nama dia As Asghar. Akbar, Arab dia macam mana? Akbar. Yang kedua Asghar. Kita nak pecahkan dulu eh. Jadi syirik akbar ni ada empat. Ada empat yang pertama. Syirik akbar ni apa dia punya beza dengan syirik asghar? Jadi ni pertama eh, beza perbezaan lah antara ni saya kita buat satu ni apa. Jadi ini terkeluar milah Islam. Maksudnya dah murtad keluar dah dari Islam. Ni syirik akbar. Syirik asghar belum terkeluar lagi, tak terkeluar eh. Tak keluar lagi. Dari milah ni maksudnya apa? Jalan lah. Agama. Milah ni maksud lain agama. Milah. Milah Islam. Yang kedua hapus seluruh amalan. Jadi amalan dia tak ada nilai langsung. Hapuskan seluruh amalan. Dia buat 99 amalan baik. Tapi dia buat satu syirik akbar. Apa jadi? Habis. Ha, faham? Ha, macam tu. Burn, burn. Okay. Syirik ni, asghar. Apa dia? Hapus amalan yang terkait saja. Yang terkait dengan dia. Dengan syirik yang dia buat tu. Dia buat syirik pada amalan dia tu, amalan tu hapus. Okey, faham eh? Ini syirik asghar. Okey. Dapat dah. Lagi? Yang ketiga. Sebenarnya ada banyak lagi ni. Yang ketiga. Kekal. Apa ni? Pelaku ni. Pelaku dia kekal. Pelakunya kekal dalam neraka. Dalam neraka. Jika apa? Tidak bertaubat. Taubat sebelum mati. Okey. Yang ini ada dua pendapat ni. Pelakunya solat. Lepas tu dia solat, dia riak. Solat tu tak ada diterima oleh Allah. Tapi amalan lain dia ikhlas. Ha, yang tu dapatlah. Ini syirik yang kecil ni. Ha, nanti kita tengok perbahagian syirik ni dua ni ada pecahan lagi. Jadi ni perbezaan eh. Ni sekarang ni apa? Beza syirik akbar dengan asghar. Tiga lah kita ambil perbezaan. Okey, pelaku dia apa ni? Pelaku dia pendapat pertama sama satu eh. Tertakluk atas Allah lah. Tertakluk atas kehendak Allah ni. Allah. Sama ada Allah ampunkan dia atau tak kalau dia tak sempat taubat. Ini pendapat pertama eh. Pendapat yang kedua, pelaku dia ataupun eh, kita buat atau diazab. Diazab terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Lalu masuk ha, baru masuk syurga. Antara dua ni. Okey.
Okey, dari segi tahap dosa macam mana? Okey, dosa besar paling besar syirik akbar. Dosa besar selepas syirik akbar, dosa paling besar selepas syirik akbar apa? Bunuh orang, berzina, tak, syirik kecil. Faham? Ha. Faham? Eh? Dosa paling besar daripada segala dosa, dosa apa? Syirik. Akbar. Okey. Dosa yang terbesar selepas syirik terbesar? Syirik kecil. Ha, okey? Ha. Solat yang riak ni. Ni eh? Ha. Ha, yang kecil nanti kita tengok pembahagian lagi. Jadi syirik kecil ni terpecah lagi ada 3 nanti. Ada 2, lepas tu ada lagi. Okey, tak apa. Dapat ni, ni perbezaan, tulis perbezaan dia. Tak maaf tulisan buruk eh. Dapat baca. Pernah belajar tentang tauhid syirik ni? Tak pernah eh? Tak sempat. Penting ni kan namanya. Ni pembelajaran ni. Ni belajar. Ni ada dalam kitab sebenarnya. Cumanya dalam kelas saya ni, saya ringkas habislah. Dapat insyaAllah dengan mudah kan. Poin-poin saja. Okey, apa beza syirik akbar dengan asghar? Pertama apa? Syirik besar mengeluarkan daripada kalau kekal hukum ni macam mana? Hukum kepada pelaku ni pula kalau nak dihukumkan? Boleh apa? Nyawa dia dah bukan lagi terjamin lagi dah. Hak nyawa dia tak jamin. Kita boleh apa? Macam hukum murtad lah. Tapi sebelum nak hukum dia apa? Kena apa? Kenalah tarbiyah dulu, bagi tahu dulu dia, kalau dia nak kekal dengan ni, dia hukum. Bagi dia taubat dulu dan sebagainya. Tanya betul-betul dulu. Dia tak boleh tunggu hukum je. Dan hak hukum ni hanyalah pada siapa? Pemerintah. Faham eh? Hak hukum ni hanya bukan kita boleh buat sendiri. Ya, tak. Pemerintah ada macam-macam soal siasat lagi, bukan semudah itu. Mahkamah semua bukan. Jadi sedangkan yang ini diminta taubat je lah. Okay. Dia hapus seluruh amalan itulah tadi eh? Semua. Yang ni amalan yang terkait saja. Dan pelakunya ini kalau dia tak taubat apa? Kekal dalam neraka. Sedangkan yang ni kalau pun dia tak sempat taubat, saya tak sebut taubat kan? Kalau tak sempat taubat tapi dia meninggal, apa dia? Pendapat pertama tertakluk kepada Allah, Allah boleh rahmati dia. Tapi pada saya pendapat kedua lebih kuat. Sebab dia membezakan pendapat pertama. Dosa besar ya tertakluk pada Allah. Kan? Dosa besar. Dia mati dia tak syirikkan Allah, tapi dia buat dosa besar, dia berzina contohnya. Itu dosa besar, tapi dia tak syirikkan Allah. Kan? Pada saya yang itu lebih tepat untuk apa? Allah boleh ampunkan dia dengan kebaikan yang lain dia buat. Tapi untuk dosa ni dia tetap kena azab. Sebab dia dekat dengan dia kan. Dia tetap kena azab. Tapi selepas habis dia syirik dia pasal perbuatan dia tu, dia masuk syurga dengan perbuatan ni. Itulah lebih tepat lah. Dua pendapat ni. Okay. Ada soalan? Dah saya nak padam hak ni. Saya nak pecahkan lagi. Orang murtad tu kita boleh. Jadi dia ada. Kalau meninggal boleh tanam satu kawasan kuburan. Lagi tu dia ditanam kat mana? Dia tak, patutnya tak ditanam pada pada kuburan Islam lah. Okay. Dia sama macam mutak juga. Bunuh diri itu itu dosa besar lah tu. Tapi dia Macam mana? Tak ada orang yang bunuh diri selalunya di kawasan kuburan. Dia letak lah. Tapi dia dalam perkuburan Islam lagi. Dalam perkuburan Islam lagi. Tapi dia asing kalau ada dengan orang yang banyak tu. Okey. Jadi, okey, sekarang ni kita tengok dia punya jenis-jenis syirik. Syirik akbar ni apa? Kita nak tahu syirik akbar ni dalam bentuk apa eh? Okey. Jadi syirik akbar ada 4 perkara. Syirik besar ialah dalam syirik doa. Tadi perbezaan. Perbezaan antara syirik besar dan kecil apa dia? Apa akibat dia? Apa dia? Okey?
Sekarang ni, apa itu syirik akbar? Pertama, doa. Jaga-jaga. Doa salah boleh jadi syirik besar. Okey. Ha. Ada empat. Yang kedua, niat. Yang ketiga, taat. Sebut syirik taat. Dan yang keempat, cinta, sayang. Cinta ataupun disebut mahabbah. Mahabbah. Cinta bahasa Melayu . Bahasa Arab dia mahabbah. Jadi ni empat ni kategori ni apa ni? Ini syirik akbar. Okey, doa-doa dalam Quran ada tak sebut tentang empat ni? Ada. Pertama doa, cuba buka surah Yunus. Wa yad'u ayat 106. Ayat 106. Allah bagi larangan la tad'u min dunillah. Ayat 106 . Satu kosong enam. Muka surat berapa? Dua kosong. Wala tan'um. Dua kosong. Ke surat 220. Kita ambil satu ayat setiap ni lah. Satu ayat setiap. Tak payah banyak-banyak ayat lah. Senang. Tu pegang ayat tu untuk bab ni, bab ni, bab ni. Kalau tak cukup kita boleh tambah ayat lain. Sebenarnya banyak lagi ayat. Cukuplah ayat ni, dia punya prinsip dia. Prinsip asas dia dalam bab ni. Okay, dia baca . Jumpa . Last sekali kan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah . Tadi tak jumpa . Muka surat 220 ayat bawah sekali . Okey. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ayat ni cerita pasal apa? Tengok ayat 105. Allah kata apa? Wala takunanna minal musyrikin, kan? Ayat tu sambungan dia. Apa dia maksud dia? Syirik dalam bab apa ni? Allah kata ni dalam doa. Wala tad'u min dunillah. Jangan kamu doa kepada selain Allah. Terhadap makhluk yang la yanfa'uka. Apa dia? Tak boleh beri kamu manfaat. Dan wala yadruka, yang tak boleh menolak kamu daripada mudarat. Allah kata apa? Fa in fa'alta, kalau engkau buat benda ni, ni cerita pasal pada siapa? Pada Rasulullah ni. Kan? Maksudnya bila pada Rasulullah Allah bagi ancaman tu, kita petah lagi lah. Nabi pun kalau buat syirik tetap habis. Sehebat Nabi pun petah lagi ki. Kita fa'in fa'alta, maka jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan, fa'innaka izam minaz zalimin, sesungguhnya engkau oleh kerana buat benda ni termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Apa makna zalim dalam Quran antaranya? Makna apa? Syirik. Zalimin bima'na musyrikin. Kata Luqman pada anak dia, inna syirka lazulmun azim. Jadi ini pertama. Syirik doa. Ini halak ni yang pertama. Jangan. Lepas tu kita doa kena hati-hatilah. Fiqh doa tu kena jaga. Bukan sekadar fiqah dia. Adab-adab berdoa bukan sekadar itu. Tapi
apa tempat nak letakkan doa tu kena jaga. Ha, boleh ke sebarangan? Tak boleh. Ha, so tu barangnya kita kena sensitif sikit lah. Ha. Okay. Yang kedua apa? Syirik. Niat. Niat ni maknanya apa? Niat ni maknanya matlamat dalam sesuatu tu. Dunia ni. Kita buat apa eh? Kita buka surah 11 ayat 15 hingga 16 tu. Ayat yang untuk yang ni dalil dia ni. Okey. Ini nama dia syirik niat. Surah Hud. Okay, jumpa. Ini pun bahaya kan? Ha. Ini cara moden pula ni. Hari ini. Dia kena diperingatkan. Kita baca eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Siapa yang nak ingin nakkan dunia ini dan perhiasannya. Niat dia tu, tujuan hidup dia itulah. Tujuan hidup dia untuk itu. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan sempurnakan apa yang mereka nak tu atas usaha-usaha mereka padanya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun. Tapi Allah kata apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illanna, tapi mereka ini tidak adalah bahagian mereka di akhirat nanti kecuali neraka saja bahagian dia, sebab mereka habiskan sini. Mereka cita-cita mereka untuk dunia. Ha, ni syirikun niyah. Wahabita ma sana'u fiha. Maka dan akhirnya apa? Habita maknanya? Sia-sia. Habislah. Ma sana'u? Apa yang mereka? Hasilkan. Bukan lakukan tu. Ha, sana' tu maknanya masna' ni benda yang dah siap. Dah produk yang dah keluar. Dah hasil. Dapatlah buat semua ni, bangunan apa semua elok lah. Tapi tujuannya untuk apa? Okay. Semuanya rupanya tak boleh bawa nilai apa pun pada dia. Jadi wahabitama sona'u fiyah. Beza tu sona'u bukan amilu. Amilu barulah mereka lakukan. Kan? Sona' ni maknanya benda yang dah siap. Dah rasa macam berjaya lah. Tapi rupanya apa? Sia-sia. Hapus. Lalu wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia rupanya apa yang mereka semua usahakan tu di dunia. Sebab itulah kita yang kedua ni kena apa, selalu ingatkan anak cucu juga kan. Ha, ini mungkin yang bab pertama lepas kan, ya, tapi bab kedua ha, tapi siapa yang betul-betul faham yang ini dia akan selamat semua. Sebab tu saya letak ni pertama. Siapa yang betul-betul faham kerangka makna doa tu apa, sebab doa ni adalah mukhul ibadah. Ibadat utama setiap manusia adalah apa? Doa. Lagi banyak dia sentiasa rayu dengan Allah, dia doa dengan Allah, dia dekat, itu tanda dia dekat dengan Allah, maknanya apa? Dia akan
mewarnai semua hidupnya dengan tauhid kepada Allah, kan? Ha, tapi kalau yang malah yang tak ingat ni, dia kerja aje, dia rasa usaha dia semua atas diri dia sendiri dan dia kejar untuk itulah dia. Ni syirik apa? Ni. Sebab tu nak bab ni nak keluarkan, kena keluarkan apa? Kena bagi ilmu, kena belajar akhirat, kena belajar Quran lah. Kalau tak belajar memang itulah dia. Ha, dia kena yang ni kedua. Kena ingatkan bagi ayat ni. Jangan ni. Ha. Yang ketiga syirik apa? Taat. Apa dalil dia? Surah 9 ayat 31. Taat. At-Taubah, surah At-Taubah ayat 31. Muka surat 191 bawah sekali. Jadi ketaatan ni dia ada pembahagian ketaatan. Ada taat yang mutlak kepada siapa? Allah. Tapi ada taat secara penisbahan. Contohnya taat ibu bapa. Perlu tak buat? Sebab apa? Sebab dia nisbahkan kepada perintah Allah. Allah yang suruh taat, kita pun taat atas perkara yang tak langgar perintah Allah. Jadi itu dia maksud dia. Jadi taat kepada makhluk dibenarkan selama mana ia dasar dia atas ketaatan kepada Allah juga. Kita taat kepada Allah kenapa? Kepada makhluk ni kenapa? Kerana ketaatan kepada Allah lah. Baru betul. Saya taat ibu bapa saya, suruh buat benda baik, kan? Ya, kenapa? Bukan sebab sayang ibu bapa semata-mata, tak. Sebab dia perintah Allah. Kita taat kepada majikan kita. Kenapa taat? Lagi, ini satu apa? Hak dia. Hak pekerja dan hak. Itu ada tak dalam hadis Nabi? Ada. Sebab perintah Allah juga. Macam tu. Tapi kalau dia suruh kita buat maksiat, la ta'ata, tak ada taat kat situ. Ketika itu kita bahaya, jadi termasuk dalam ni syirik apa? Syirik taat. Ketaatan dalam hal tu nama dia syirik ta'ah. Kita dah tak melanggar perintah Allah. Kita taat kepada makhluk dalam keadaan kita melanggar perintah Allah. Itu maksud dia. Sebab tu kita yang ini pun juga kena diingatkan juga. Orang yang kerja zaman sekarang ni cabaran banyak, fitnah. Sebab dia halus, dia nampak macam apa salahnya. Tu. Ringkas je, kerja 7E yang ada arak, kan. Contohnya. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Dia taat benda tu. Kadang-kadang kita kesian sebab apa? Kita tengah beli barang ke, kan? Apa-apalah. Keluar benda tu sebelah, kan. Dia pun, orang tu bayar kat dia, dia pun itu tak boleh, kan. Ada larangan besar daripada Nabi. Kadang-kadang benda-benda ringan macam tu yang kita kena. Tapi kadang-kadang tak rasa bersalah dah. Sebab apa? Dah rasakan tu rezeki dia nak buat. Jadi kena cari jalan untuk ubah. Dia dah kerja, orang upah dia ambil. Itulah dia. Jadi sedangkan dia boleh cari lain. Jadi cari yang lain lebih baik lah. Doakanlah untuk orang-orang kita yang macam tu, Allah rezekikan dia yang baik. Dan dia ada kekuatan untuk buat benda tu. Keluar daripada tu. Okey. Jadi kita tengok ayat ni contoh. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini cerita tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu. Dia punya orang-orang pengikut dia ni menjadikan apa dia, ahbar dengan rahib dia, iaitu pendeta-pendeta dan rahib-rahib dia ni pembuat syariat selain Allah. Bila ditanya kepada Nabi, maksud dia apa ni? Adakah dia sembah rahib tu? Bukan sujud sembah ni Tuhan, bukan. Arbabas itu bukan maksud tu. Nabi kata apa? Dia halalkan yang haram, Allah haramkan benda tu. Dia kata okey, kamu ikut kata-kata dia, kamu tinggalkan kata-kata Allah. Bila dia haramkan benda yang Allah halalkan pun, kamu pun ikut juga. Itu maksud dia
syirik tak taat. Faham eh? Allah halalkan benda ni, dia pergi haramkan. Orang tu ikut siapa? Ikut kata dia. Dia taat pada orang ni. Ha. Itulah syirik, taat maksud dia. Sebab tu ini bahas syirik besar yang ketiga eh. Yang keempat Mahabbah 2165. Surah 2 ayat 165. Jadi sebelum kita tamat ni, tadi nak pecahkan ni dulu. Nanti kita nak bincang yang ni. Syirik yang kecil pula. Surah 2165 yang terakhir. Ya, cikgu. Itu pun kena diperbetulilah. Sebab tu kita kan, kalau jabatan agama dia ada. Kadang-kadang satu lagi dalam hal ni, kita macam mana kita punya, kita nak ber kan, kita tahu dah benda ni kan, macam mana kita nak berinteraksi dengan masyarakat ni, kita nak hukum terus ke apa? Tapi kadang-kadang mereka buat disebab apa? Jahil. Jadi pertama kena keluarkan kejahilan dulu. Tak boleh kata kamu tak boleh. Jadi macam kes-kes kadang orang tu taat kan, mungkin disebabkan kejahilan dua-dua. Jadi kita ajar dia dulu. Tapi bila dia berkeras, barulah ketika itu berhak untuk dihukum lah. Kita belajar sekarang ni prinsip. Tapi jangan jaga ke prinsip ni sebagai mudah-mudah nak hukum, nak bukan. Dia ada banyak lagi dia punya benda yang kita buat. Sebab berlakunya ni, pertama tengok sebab apa dia buat. Jahil ke ataupun dia tahu dia sengaja buat. Itu dulu. Itu nama dia apa? Iqamatul hujah tu. Kena tegakkan hujah kat dia ni. Untuk kita bagi alasan kat dia, kenapa dia berhak untuk dijatuhkan hukum macam Allah tetapkan ni, syirik. Tak boleh main humban macam tu je dulu. Kita belajar kat sini prinsip. Okay? Okay? Jadi macam orang perempuan contohnya ni, taat suami. Lepas tu apa cikgu kata? Tak balik rumah mak dia. Kan? Jadi kita kena selidik dulu kenapa, apa sebab suami dia. Kena tahu banyak benda lagi tu. Tak boleh mudah-mudah kata dia ni termasuk golongan ni. Oh, nanti dulu. Kena bagi kaum bimbingan dulu. Kena tolong lah orang macam tu. Ada kawan saya, dia tentang adik dia. Tak boleh balik, suami dia tak bagi. Sampai mak dia sangat rindu dekat adik dia. Terpaksa pergi Kuala Lumpur jumpa dia. Memang suami dia tak bagi langsung. Suami dia tak bagi langsung balik? Balik tak boleh. Kena balik kat hukum lah. Hukum mak dengan anak pula. Bukan mutlak. Dia dah langgar satu hukum lain dah. Kan? Itu kena bawa dia pergi report. Tu, boleh report kat jabatan. Sebenarnya, kes tu sebenarnya ada. Nanti dia orang panggil dua-dua buat counseling ke apa ke. Tapi kena pandai jalan dia lah. Dia dalam bab tu, saya tak nak bagi fatwa yang ikut saya eh. Ini bab besar. Okay. Betul. Faham. Tapi tu salah satu daripada benda yang ada dilanggar lah, silaturahim tu. Ibu kan. Itu termasuklah maksiat juga. Kalau orang kena penjara, suami dia kena penjara. Boleh. Kalau dah orang kata memudaratkan kan. Yalah. Itu kena. Tapi itu kalau macam tu kategori dia lama disengaja buat, itu lebih termasuk maksiat kepada Allah jugalah. Tapi ada sebab. Kita kena selidik dululah. Okey. Yang terakhir apa? Mahabbah. Ayat dia apa? Surah 2165. Wa minan nasi mai yattakhizu min dunillahi andadan. Jumpa eh? Dan sebagian manusia ada yang dia menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu-sekutu dia. Yang mana apa? Dalam sekutu dalam bab apa ni? Bab cinta, bab sayang. Yuhibbunahum kahubbil. Lah, mereka cinta benda ni, menyamakan dengan cinta kepada Allah. Tak boleh. Okay? Ni pun sama juga. Jadi dia cintakan isteri dia, kan? Sama dengan cinta kepada Allah.
Allah perintah tutup aurat. Isteri dia tak nak tutup. Dia takut nak tegur sebab nanti isteri dia merajuk cinta punya pasal. Faham eh? Membutakan kan? Sebenarnya maknanya apa? Dia sama kan? Cinta ni sama. Sedangkan kita mutlak cinta paling tinggi siapa? Allah. Saya buat ni saya cinta Allah. Sebab tu saya suruh buat ni. Ikut perintah Allah. Kalau kerana saya buat ni awak tak nak, tak apalah. Saya cinta Allah tu. Haa macam tu. Tapi faham eh? Ha, itu yuhibbunahum kahubbil lah. Jadi nama dia apa kalau macam tu? Boleh jadi boleh jatuh apa nama? Tu dia sebut dai. Dayus tu. Ha. Akibat buruk kan azab dia apa? Dayus ni. Hmm. Jadi ini contohlah mahabbah ni banyak. Jadi sekarang ni dalam yang ni pun sama. Dia sama macam taat. Adakah maknanya mutlak hanya cinta kepada Allah tak? Cinta mutlak pertama kepada Allah. Kemudian kita nak cinta kepada makhluk itu fitrah. Betul tak? Kita memang ada fitrah yang Allah cakap kita cinta kepada dalam surah 3 ayat 14 tu. Kan? Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Semua cinta kepada benda-benda yang indah ni, ya. Tapi apa dia? Cinta kerana Allah semua tu. Ha, itu maksud dia. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut apa hadis tu? Kan. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara yang siapa ada memiliki tiga ni, dia akan dapat rasa manisnya iman yang sebenarnya. Apa pertama? Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilahi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya yang paling dia cinta selain daripada semua yang lain. Tak ada yang lain. Tu yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaklah dia cinta orang lain, tidak lain dia cinta sebab apa? Sebab Allah yang suruh. Dia ibu sayang anak. Kerana apa? Kerana Allah yang macam tu. Bukan sekadar hanya atas fitrah saja. Kadang-kadang kita sayang tapi bukan kerana Allah, jadi apa? Kita pun bagilah dia akhirnya dia jadi anak derhaka. Kita pun jadi anak Sazali tu contohnya kan. Macam tu kisah dia. Akhirnya. Tak, sayang ni kerana Allah apa? Dia akan jaga supaya apa? Anak dia selamat daripada azab. Itu maksud dia. Dia bersahabat kerana Allah, bertemu berpisah kerana Allah tu semua. Dia bernikah kerana Allah. Itulah yang dibenarkan cinta tu. Jadi inilah dia. Jadi kalau selain tu kita bimbang termasuk ni ni syirik akbar ada berapa? Empat. Okey. Dah habis dah bab hari ni. Ya. Yeah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga yang last sekali eh. Okey, yang pertama tadi apa? Hendaklah Allah dan Rasul lah yang paling dicintai dari segala-galanya. Okey, pertama. Siapa nak rasa kemanisan iman pertama apa? Allah dan Rasul paling dicintai dari segala-galanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang tidak lain kerana Allah. Kerana Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ay yakraha ay yukzafa ay yaudu apa dia? Dia benci untuk kembali ke kepala kepada kekufuran. Tulis eh. Yang ketiga eh. Yang ketiga apa? Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Bukan. Kerana sama seperti dia benci kalau diri dia dicampak dalam api. Siapa suka? Orang nak campak kita dalam api. Suka tak? Kita ambil tangan nak cucu pun kita dah marah dah. Kan? Okay. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Kembali. Okay, yang ketiga. Apa tadi? Hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran. Sama seperti apa? Dia tak suka dicampak dalam api neraka. Api. Ada pendapat api atau api neraka lah. Mana ada orang suka campak dalam api? Perkara yang paling menakutkan.
kekufuran maknanya apa? Dia kembali tu maknanya dulu dia buat, bila dia dah tinggalkan dia tak suka dah nak kembali balik buat. Dia tak nak ulang balik. Jadi kalau ada tiga ni apa? Dia dapat rasa apa? Kemanisan iman. Okey. Dapat ya? Okey, pertama apa tadi? Ulang balik. Pertama yang kedua, tidak lain dicinta sebab apa? Kerana Allah, bukan sebab nafsu, bukan. Yang ketiga, kekufuran. Lagi dia tak suka, dia benci kalau campak dalam api neraka. Boleh lah, nak api neraka pun boleh dapat dalam hadis tu. Okey, tu yang ni empat syirik. Okey, syirik akbar ni saya tulis dulu sikit, nanti kita nak bincang. Ini tak bincang lagi hari ni . Jadi syirik asghar ni terbagi dua. Satu yang dia sebut yang zahir. Satu yang tersembunyi. Satu namanya syirik syirik kecil yang nampak, syirik kecil yang tak, yang tersembunyi. Zahir ni apa? Lisan. Yang ini perbuatan. Manakala syirik tersembunyi ni iaitu satu je, iaitu dalam hati. Okey, ni perpecahan untuk syirik kecil. Jadi kita nak detail ni, lisan apa supaya kita tahu. Apa antaranya lisan ni? Dia ada beberapa, ada pertama kita boleh kata cela angin tu. Nabi kata la tasuburih. Jangan cela angin. Kenapa? Allah yang buat angin tu. Kemudian dalam angin tu ada rahmat, ada azab. Sepatutnya bila angin macam tu kamu apa cakap? Minta kepada Allah kebaikannya dan minta lindung daripada Allah kepada keburukannya. Itu sepatutnya kita buat. Itu satu. Kan? Jangan cela masa. Dalam hadis Allah kata apa? Hamba aku menyakiti aku. Dia tasubudah, dia cela masa. Sedangkan aku ni yang apa? Aturkan masa Allah ni. Tu dia cela. Tu satu. Lagi. Lagi. Apa lagi syirik kecil? Percaya sial. Tempat ni tempat sial, tempat tu tempat ni, tempat tu macam-macam. Percaya bulan, bulan sial, tahun, tahun sial. Hari pun hari-hari sial. Tu syirik apa? Kan dia buat macam tu, dia percaya benda tu. Nabi kata nanti saya la safar wala tiara wala adwa wala hamah, Nabi kata. Wala ghaul. Ghaul apa? Ghaul. Nanti saya bagi hadis sepanjang minggu depan. Kita detail kan. Wala ghaul. Ghaul ni apa? Ghaul tu hantu. Ghaul tu hantu. Gha, waw, lam. Bukan percaya, percaya hantu. Itu pun sama tu. Itu adalah ni, termasuk ni. Asghar lah tapi. Ya, tapi dia dosa besar. Dia taklah keluarkan orang tu daripada ni. Tapi dia ada masalah sikit kat situ. Sebab tu kita jangan hari ni siap ada buat lagi. Apa dia? Rumah hantu kan. Memang meresap dalam masyarakat macam tu. Yang percaya hantu ni orang putih. Sebab tu dia buat Halloween semua tu, benda tu. Tak, kita tak macam tu. Tu merosakkan jiwa manusia. Dia takut akhirnya kan, budak-budak kadang-kadang susah kita. Baru gelap sikit dah takut. Ya Allah, kesiannya. Biasa sangat tengoklah itulah. Jadi akhirnya bila kita ini, antara akibat syirik ni, syirik ni menyempitkan hidup manusia. Semua tak boleh. Semua tak bebas. Terikat kan? Tiba-tiba je. Lepas tu tiba-tiba. Ni mesti ada terpijak, terlangkah apa. Macam-macam dia percaya tu. Hidup jadi susah. Sulit. Kesian orang yang macam tu. Jadi kita kena buang. Kena belajar tu. InsyaAllah ni kita detail. Ni penting. Ni sangat banyak. Tiga ni. Yang berlaku. Yang ni mungkin kita usaha. Ini besar lah. Yang ni banyak. Okay, insyaAllah sampai sini dulu. Itu maksud dia Allahus Somad. Allah saja tempat apa? Kita berlindung, letakkan segala tujuan kita. InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi bab yang ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.